saya Salih Saikrua. Saya ingin mengucapkan selamat raya Hari Fitri, maaf zahir dan batin, kepada warga Pinas dan kepada semua mereka yang terlibat dalam industri perfilman di Malaysia. Semoga di hari yang mulia ini kita akan terus amalkan tradisi kita untuk rapatkan hubungan silaturahim dan senantiasa kita tanamkan penyatuan keluarga dan juga penyatuan masyarakat. Saya Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada semua warga Pinas, warga industri filem Malaysia dan seluruh umat Islam di Malaysia dan di mana saja berada. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua penggiat seni di tanah air kita ini. Harapan saya semoga Hari Raya Aidilfitri yang mulia ini dapat kita jadikan sebagai jambatan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama kita, khususnya di kalangan penggiat-penggiat seni di seluruh tanah air. Dan semoga industri seni tanah air kita dapat berkembang dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang dan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Kamil Osman, Ketua Pengarah Pinas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Pinas dan penggiat seni dan kawan-kawan di seluruh tanah air kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua ya warga Pinas serta ahli keluarga masing-masing, dan saya mohonlah ampun maaf ya zahir dan batin jika sekiranya terdapat ya silap dan salah terkasar bahasa dan sebagainya. Dan saya berharap mereka nanti kalau balik raya nanti ke kampung masing-masing itu berhati-hatilah di jalan raya ya. Saya Datuk Fauzi bin Ayub, Timbalan Ketua Pengarah Pinas. Bagi pihak Pinas, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga industri kreatif industri, dan saya berharap agar tahun ini merupakan tahun yang memberi kita rahmat, insyaAllah.